Usai meresmikan BTS 4G Bakti di Kabupaten Kepulauan Talaut, Presiden Jokowi menyempatkan diri menghadiri penyerahan bantuan sosial program El Nino di kantor pos cabang Manado Kamis sore. Pada kesempatan itu, Jokowi menyempatkan diri berdialog singkat dengan para penerima bantuan. Presiden ingin memastikan penyaluran bantuan El Nino dan beberapa bantuan sosial lainnya berjalan baik dan tepat sasaran. Jadi saya di beberapa tempat saya ngecek mengenai pembagian BLT El Nino dan saya lihat semuanya lancar, sudah menerima semuanya. Saya cek juga apakah sudah terima beras 10 kilo. Dimulai September, Oktober, November, Desember semuanya sudah terima semuanya. Semuanya berjalan baik. Di Kota Manado, alokasi penerimaan bantuan ini adalah sebanyak 829 keluarga penerima manfaat KPM. Mereka akan mendapatkan bantuan uang tunai total sebesar Rp400.000 selama 2 bulan. Kalau yang kita bayarkan BLT El Nino ini per bulan itu Rp200.000 ya. Jadi kami bayarkan sesuai dengan penugasan kami 2 bulan ya. Jadi masing-masing Rp200.000 jadi Rp400.000 yang kami bayarkan kepada setiap untuk Kota Manado ya, ini untuk Kota Manado sebenarnya kami alokasi itu sebenarnya 829 KPM ya, dan saat ini masih dalam proses pembayaran sebagai besar. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden juga menyempatkan diri menyapa dan membagikan kaos kepada warga yang memadati lokasi acara. Turut serta dalam kunjungan kerja Presiden, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Yongkolonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.